Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman, kembali lagi ke channel ini. Kali ini saya berbagi cara memindahkan data ini kawan-kawan, dari laptop yang satu ke laptop yang lain, atau dari laptop kiri ke laptop kanan ini kawan-kawan. Dalam kesempatan ini saya menggunakan kabel LAN atau kabel UTP ini kawan-kawan. Jadi pastikan kedua laptopnya mempunyai slot colokan colokan LAN, yang kiri juga sama-sama ini kawan-kawan. Sudah saya tancapkan kabel LAN ini kawan-kawan seperti ini. Itu langkah pertama, kita memastikan kedua laptop mempunyai colokan LAN dan kita punya kabel. Kemudian langkah selanjutnya kawan-kawan, kita setting dulu IP dari kedua laptop ini kawan-kawan. Ya, kita coba ke control panel ini kawan-kawan. Kita control panel. Coba kita buka control panelnya ini kawan-kawan. Sudah ada, juga sudah ada. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, kita pilih netbook dan internet ini kawan-kawan. Dari internet kita buka. Ini juga kita buka, kemudian kita pilih network and sharing center ini kawan-kawan. Nah, kemudian di sebelah kirinya ini kita pilih Zing adapter setting seperti ini. Nah, ini ada tiga, ada Bluetooth, ada Ethernet dan WiFi ini. Kita pilih yang Ethernet ini kawan-kawan. Kita double klik saja. Seperti itu, kemudian kita pilih propertiesnya langsung nih kawan-kawan. Kita pilih properties, yang ini juga kita pilih properties. Nah, kita mulai dari laptop yang kiri dulu nih kawan-kawan. Kita mulai dari laptop yang kiri. Kita geser dulu nih kawan-kawan. Kita pilih yang Internet Protocol TCP/IP v4 nih kawan-kawan. Double klik. Kemudian yang ini juga, yang ini kita pilih yang sama. Kemudian kita pilih yang manual ini kawan-kawan. Use the following IP address seperti ini. Kita klik yang ini, kemudian klik yang ini. Nah, yang di sebelah kiri nih kawan-kawan, laptop pertama, kita harus bedakan IP laptop 1 dan laptop 2. Coba kita masukkan 192.168. Ini saya taruh kosong nih kawan-kawan. Ya, terakhirnya kita taruh angka 1 karena laptop pertama ini kawan-kawan. Kemudian yang kedua, laptop kedua 192, kemudian 168.0, kemudian yang di terakhirnya itu harus kita bedakan nih kawan-kawan. Kita taruh angka 2, kemudian kita pencet OK saja, nanti otomatis terisi di IP address ini di bawah ini kan, Pak. Ya, kita OK kan. Ini juga sama, kita OK kan. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah OK, ini juga sudah OK. Nah, kemudian OK. Ini juga OK kan, kawan. Kita close. Nanti statusnya ini unidentified kan. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kan kawan, ini kita akan memindahkan file dari yang kiri ke yang kanan ini kan kawan. Nah, kita mau cek dulu koneksinya ini apakah sudah berhasil atau belum. Kita buka yang ini, kita panggil IP yang sebelah kanan nih. Kita coba dulu, kita buka Windows R di yang kiri tangga. Kita buka CMD, kita coba ketikkan untuk mengetes koneksinya 192.168, kemudian 0, kemudian kita ikuti IP laptop sebelahnya kan kawan, yang nomor 2. Kemudian kita spasi strip
kemudian huruf T kecil, kemudian kita enter. Nah, seperti itu kan kawan. Kalau koneksinya seperti ini, berarti dia sudah berhasil terhubung di komputer 1 dan komputer 2. Nah, kalau sudah berhasil kan kawan, ini kita minimize dulu, kita cari filenya ya kan kawan. Karena yang file itu kita akan pindahkan dari sini ke sini, kita cari folder. Misalnya di sini saya ingin mengcopy folder film ini kan kawan. Kita klik kanan, kemudian kita pilih properties. Nah, setelah properties ini kan kawan, kita pilih tab sharing, kemudian kita sharing. Kita pilih share, kemudian pencet yang ini, pilih yang everyone, kemudian pencet tambah add. Kemudian di bawahnya ini kan kawan, pilih yang bawah ini red right. Kemudian kita pencet tombol share. Nah, ketika sudah berhasil seperti ini, nah ini nanti seperti ini kan kawan. Nah, kita pencet yang bawahnya, kita memastikan folder film itu share this folder, ini sudah tercentang. Kita cek permisinya dulu, ini izinnya ini full control ini untuk everyone. Oke, kemudian kita pencet oke ini kan kawan, kemudian kita close seperti ini. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita seperti ini kan kawan, langsung kita panggil di laptop kedua ini kan kawan, dengan Windows R, kemudian double slash ini kan kawan, seperti ini sudah saya ketikkan. Nomor IP-nya yang di sini kan kawan harus sama dengan yang komputer yang pertama. Kemudian kita tekan OK atau Enter. Nah, ini folder yang kita sharing tadi nih kan kawan. Coba kita buka. Nah, ini isinya ada beberapa film kawan-kawan. Kita coba lihat berapa ukurannya ini. 3,89 GB kan kawan. Hampir 4 GB ini kan kawan. Coba kita mau, ini posisinya ada di sini kan kawan. Kita mau copy. Kita copykan dulu. Copy, Ctrl C, kemudian kita cari, kita memasukkan ke folder ini kan kawan. Kemudian kita, nah kita mau paste di sini kan kawan, bersamaan itu kita mau coba ini ya kan kawan. Ini kita mau coba menggunakan stopwatch yang ukuran 3,8 atau hampir 4 MB ini kan kawan. Nah, kita pencet paste ini dengan bersamaan tombol play stopwatch ini kan kawan. Kita mau coba dulu 1, 2, 3. Nah, ini kan kawan lagi berjalan, sudah 5 menit seperti ini kan kawan. Ini 16 detik. Ini ya, kita mau coba. Iya. Nah, ini berhenti pada 50 detik 29. 50 detik. Ini kan kawan. Hampir 4 giga. Kita copy paste ke laptop yang kedua sebanyak 4 giga dengan waktu 50 detik. Jadi keuntungannya adalah ketika kita ingin memindahkan data yang berukuran besar, lebih baik kita menggunakan kabel LAN ini kan kawan. Demikian, mudah-mudahan itu
tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.